Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Kali ini kami sedang berada di acara Toyota Gazoo Racing Driving Experience yang menjadi hajatan dari PT Toyota Astra Motor untuk mengajak kami awak media untuk mencoba langsung performa dari hot hatchback terbaru buatan Toyota yaitu Toyota GR Yaris. Ya, mobil ini sudah secara resmi meluncur di Indonesia beberapa bulan lalu dan tidak lama lagi akan dikirimkan ke konsumen Indonesia. Tapi sebelum konsumen mendapatkan mobilnya di garasi masing-masing, kami media diajak langsung untuk mencoba performa dan keasikan berkendara dari Toyota GR Yaris. Nah, ini dia mobilnya jadi menu utama di acara Toyota GR Driving Experience di BSD Edu Town kali ini. Toyota GR Yaris, ini salah satu dari dua unit yang didatangkan oleh Toyota Astra Motor untuk acara hari ini. Satu lagi warna putih lagi dijadi display dan yang kalau kita lihat secara lebih detail, GR Yaris yang ini udah pakai full optional kit. Selain itu, mobil ini juga hanya tersedia dalam transmisi manual 6-speed, nggak ada option transmisi otomatik dan di Indonesia hanya datang 125 unit yang juga terbatas produksinya di seluruh dunia. Jadi, yang bisa dapat GR Yaris di Indonesia itu benar-benar beruntung. Nah, kalau bicara soal desain, Toyota GR Yaris ini pakai basis model Yaris yang dipasarkan untuk pasar Eropa. Jadi, desain lampunya kayak gini. Dan karena menjadi produk spesial untuk homologasi WRC, jadi ada perbedaan di permainan body kit yang dikembangkan oleh Toyota GR. Ini bumpernya jauh lebih besar, dengan air dam yang lebih besar, tampilannya lebih agresif, lekukannya lebih berani juga untuk menampilkan kesan sporty, berotot, pokoknya mobil ini punya performance yang gede. Nah, saya bilang tadi, mobil ini pakai optional kit, jadi di sini kelihatan ada body kitnya two-tone karena ada add-on body kit dari Toyota GR dan ada tambahan emblem atau stiker GR di bagian samping. Tampilan samping dari Toyota GR Yaris ini mungkin bisa dibilang yang paling agresif dari keseluruhan tampilan eksteriornya. Mulai dari fender yang lebar, add-on body kitnya ada deflektor untuk angin jadi nggak terlalu mengganggu aliran udara di spartboard. Spionnya two-tone jadi standar. Dari seluruh pilihan warna yang tersedia untuk Yaris semuanya pakai spion warna hitam. Striping di samping ini sepintas mirip Mitsubishi Lancer Evolution 6 Tommy Makinen Edition dan kebetulan juga walaupun Tommy Makinen itu terkenal dan juara dunia bersama Mitsubishi, sekarang Tommy Makinen jadi sosok yang memimpin tim WRC Toyota Gazoo Racing. Side skirtnya ada dua level, ini bagian utamanya dan di bagian bawahnya ada warna hitam. Velgnya juga unik, ini ada 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 palang warna hitam. Jadi standar di semua model Yaris. Fender belakang yang lebar ini benar-benar bikin tampilannya jadi lebih seksi. Apalagi dengan bodi yang warnanya bukan warna netral hitam atau putih. Kayak warna merah ini jadi lebih kelihatan keluar lakukan bodinya yang seksi ini. Bagian belakangnya sih sebenarnya simple untuk Toyota GR Yaris. Sini roof spoiler, ini ada tambahan sedikit untuk kayak ducktail. Jadi untuk nambahin drag, jadi downforce-nya sedikit ditingkatkan untuk bagian belakang. Ini frame besar yang nyambung ke lampu belakang. Warna hitam sebenarnya ini nggak ada lampunya, tapi jadi penegas bagian belakang tampilannya si GR Yaris. Dan ini emblemnya GR Yaris. GR4 jadi penanda sistem penggeraknya. Dan seperti saya bilang tadi, ini add-on body kit dari optional kit untuk Toyota GR Yaris yang juga bisa dibeli untuk konsumen yang mendapatkan slot dari salah satu di antara 125 unit yang didatangkan ke Indonesia. Bagian bawahnya juga dibandingkan yang GR Yaris versi standar, untuk optional kitnya ini masing-masing di sebelah kanan kiri ada dua buah pipa knalpot dan ini ya standar mobil-mobil sport sekarang. Bagian bawah bumper belakangnya ada desain ala-ala diffuser. Dan di sini ada bagian tengah untuk fog lamp atau lampu mundur jadi lebih kelihatan. Sementara untuk di bagian lampu belakang utamanya ini seperti huruf C, tapi spektrumnya nggak terlalu besar jadi bagian bawah tentunya akan menambah visibilitas dari belakang waktu mundur atau jadi fog lamp. Nah, sebelum kita ngetes mobil ini, kita lihat dulu bagaimana penampilan interior dari Toyota GR Yaris. Sebenarnya bisa dibilang ya simple, fungsional, nggak yang gimana-gimana. Tapi karena mobil ini menggunakan optional kit dari Toyota, kita bisa lihat di sini ada tambahan panel carbon fiber asli, bukan printing atau
cuma cetakan. Ini carbon fiber asli, terus juga ada di trim pintu. Ini yang paling seru dari Toyota GR Yaris adalah transmisi manual 6 percepatan. Kalau kita rasain ini jarak pergerakan dari stick shift-nya ini pendek-pendek, jadi bisa cepat kalau kita lagi butuh geber mobil ini sekenceng-kencengnya. Koplingnya juga enteng, nggak keras kayak mobil-mobil sport transmisi manual. Tentunya kalau soal joknya ini masih manual, maju mundurnya pakai mekanis, bisa naik turun, reclining standar, semi bucket, tapi headrestnya ini bisa diatur naik turun. Walaupun sporty, mobil ini tetap bisa fungsional. Setirnya compact tapi gampang dioperasiin. Ada fitur menarik untuk mobil yang orientasinya performa, yaitu Toyota memberikan fitur cruise control, juga ada lane keeping, kemudian forward collision sensor. Yang jelas ini dimensi setirnya, diameternya compact ya. Untuk pengaturannya tilt and telescopic. Untuk material interiornya, di sini di pintu ada semacam suede atau alcantara, terus ini plastik. Untuk dashboardnya ada sistem infotainment, layar yang nggak terlalu besar, tapi cukup lengkap. Dan di sini ada satu kompartemen kecil untuk naro gadget di sini. Di bawahnya di sini ada tombol putar untuk milih driving mode si Toyota GR Yaris, yaitu normal, sport, dan track. Jadi kalau kita pencet tombolnya di tengah, dia akan pindah ke mode normal. Kita putar ke kiri, pindah ke mode sport, dia akan ngasih distribusi atau bias distribusi outputnya 70% ke roda belakang dan 30% ke roda depan. Sementara kalau ke track, dia akan secara imbang 50% ke depan dan 50% ke roda belakang. Jadi kalau misalnya mau ajak mobil ini ngepot-ngepot dan agak drifting, kita pakai ke mode sport. Tapi pemilihan driving mode ini nggak akan mengubah karakter suspensi atau kemudi, karena itu udah diatur default sama Toyota. Jadi rekomendasi setup suspensi dan kemudinya itu ya udah nggak akan bisa diubah-ubah, karena menurut Toyota itu adalah yang terbaik untuk menikmati si GR Yaris. Terus ini ada mechanical handbrake, di sebelahnya ini ada tombol IMT, terus kemudian stability control sama auto start stop untuk dinyalakan atau dimatikan. Kemudian di bawahnya ini yang bikin spesial adalah emblem GR WRC, Develop for FIA World Rally Championship. Jadi nggak kaleng-kaleng lah ini mobil, bukan Yaris biasa. Kalau di belakang nggak banyak ruang sih. Kalau dilihat dari sini headroomnya pasti terbatas, dan mungkin legroomnya juga akan terbatas untuk mobil yang jadi hatchback 3 pintu. Sekarang kita tunggu giliran untuk coba langsung mobil ini. Nah, kebetulan mobilnya lagi belum dipakai, kita lihat ke salah satu bagian spesial dari si GR Yaris ini, mesinnya. Nah, ini mesinnya. Mesinnya 1600cc, turbo 3 silinder, tenaganya 268 horsepower, sementara torsinya lebih dari 300 Nm, dengan sistem penggerak GR4 alias all-wheel drive, yang dikembangkan langsung oleh Toyota khusus untuk GR Yaris, yang dipersiapkan untuk jadi basis mobil rally kejuaraan dunia. Salah satu mesin 3 silinder paling powerful di dunia saat ini, yang akan kita coba langsung hari ini. Ya, jadi sebelum mendapat kesempatan langsung untuk berada di balik kemudi Toyota GR Yaris, kami diberi demonstrasi lebih dulu oleh pembalap Toyota Tim Indonesia pada kali ini adalah Demas Agil. Ya, di balik kemudi Demas menunjukkan kemampuan Toyota GR Yaris yang dengan penggerak all-wheel drive-nya itu bisa dibikin bias ke roda belakang untuk melakukan manuver seperti drifting, donut, dan power slide yang membuat GR Yaris ini berbeda dengan hatchback umumnya. Setelah satu putaran diajak gila-gilaan ngepot dan drifting, akhirnya kami berada di balik kemudi GR Yaris dan merasakan langsung performa dari hot hatchback ini. Impresi awalnya adalah akselerasinya terasa cukup linear untuk mobil dengan mesin turbo seperti GR Yaris ini, tapi torsinya terasa padat di bagian awal, tapi untuk terus berakselerasi terasa tidak terlalu eksplosif sehingga masih mudah untuk dikendalikan. Selain itu juga handlingnya juga terasa hidup, putaran setirnya terasa sangat padat, sangat mudah diprediksi, dan bahkan sangat nurut untuk diajak bermanuver cepat atau lambat dengan kadar output yang presisi seperti yang kita mau saat kita berikan input ke setirnya. Kurang lebih karakter handling dari Toyota GR Yaris ini
sedikit mirip dengan Mini Cooper S, tapi tidak seagresif atau seberat Mini Cooper untuk putaran setirnya. Yang jelas mobil ini menunjukkan kemampuan untuk bisa diajak bermanuver sebanyak mungkin seperti yang kita inginkan. Sayangnya karena terlalu singkat sesi test drive ini, saya tidak sempat mencoba untuk melakukan manuver handbrake turn karena juga diawasi oleh instruktur yang kali ini adalah Dimas Agil, jadi gak banyak yang bisa dilakukan dengan sesi test drive yang singkat ini. Nah, jadi itu dia first drive singkat Carvaganza bareng Toyota GR Yaris yang terbatas hanya 125 unit di Indonesia dan menjadi salah satu hot hatchback yang paling diminati di seluruh dunia saat ini. Dan juga tadi dapat kesempatan untuk berkenalan lagi sama Toyota GR Supra yang tahun lalu pernah kita coba sendiri di Indonesia. Sebenarnya belum banyak yang bisa kita komentarin untuk si Toyota GR Yaris ini karena benar-benar singkat sesi test drive-nya. Apalagi tadi juga didampingin, jadi kita nggak bisa berbuat banyak. Track-nya juga terbatas. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa dapat unit test drive-nya untuk kita bisa explore lebih jauh lagi si Toyota GR Yaris. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang penting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk main ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.